Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Pariyatani TV Sesuai yang saya janjikan di beberapa video dalam pembuatan IMO Di video yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu ya Pas pengambilan biang imonya dimasukin ke karung dan Alhamdulillah mendapatkan lima karung setengah-setengah ya dan hari ini saya akan membuat cairan imo dengan jumlah yang lumayan besar di 200 liter air ya dan teman-teman kalau mau mencoba membuat cairan Imo bisa juga di 200 gram tanah Imonya dan 200 gram dedak dan juga 1 kilo molase ya. Tetapi sekarang saya akan membuat cairan Imo dengan 200 liter air ya, yang pertama ini sudah ditimbang ya, ini biang imo ya, imo satunya, ini sudah ditimbang 2 kg, dan juga dedak, coba ditimbang dedak, 2 kg juga ya, untuk 200 liter air. Kita masukkan dulu tanah imonya, ya, yang berjuta bakteri yang dihasilkan dari humus bambu dan sudah melewati beberapa tahap, ya, mulai dari pengolahan tanah di aduk dengan cairan yang dipermentasikan yang ada di video satu terus lagi dibolak-balik dua kali bolak-balik gitu ya waktu itu di hutannya itu nah sekarang tibanya untuk membuat cairan imo ya sok masukkan saja tadi tanahnya 2 kilo ya Dedaknya 2 kilo Dan molasenya ini sudah disiapkan ya Tadi udah ditimbang Yang ini 9 kilo Dan yang ini 1 kilo Jadi pas 10 kilo Untuk 200 liter air Jadi untuk membuat air bakteri mikroba imo untuk 200 liter air ini ya 2 kg biang imonya yang dibuat di hutan itu ya di bawah pohon bambu 2 kg dedak dedak mentah ya ini ya dan 10 kg molase bisa juga pakai gula merah atau gula merah tebu ya, ada jualan di online juga. Gula merah aren juga bisa. Jangan pakai gula putih ya. Ini nanti, setelah selesai diaduk rata, diamkan selama tujuh hari, ya, ditutup rapat selama tujuh hari. Setelah lapisan atas penuhi membran jamur yang seperti ini, ya, contohnya. Itu berarti produksi air mikroba imo siap digunakan Dan memang lahan kita cukup luas Makanya dibuatkan cairan mikroba imo nya di 200 liter ya untuk tanaman cabai dan juga tanaman asparagus dan banyak tanaman lain seperti alpukat, jeruk, petai, terus juga ada durian. Jadi, tujuan mengaplikasikan air bakteri imo ini, contohnya kalau ke sawah. Sebelum tanam, untuk menguraikan bahan organik, ya, seperti jerami padi, tunggul padi, bekas pengaritan, ya, sehingga menjadi pupuk, dan juga untuk membuat pupuk kompos organik, ya, seperti yang kita buat di sini, nih, videonya sudah ditayangkan, membuat pupuk kompos organik diantaranya memakai cairan IMO ya untuk pembuatan pupuk kompos organik dan ditambahkan dengan ekoenzim dan fermentasi M4 ya waktu itu kita lanjutkan lagi yang ini ya jadi teman-teman harus Tahu juga bahwa mikroorganisme akan juga menyerap ke tanah dan menjadi subur gitu ya tanahnya Untuk meningkatkan kualitas tanah dan mendorong pertumbuhan cacing tanah semakin banyak gitu ya Makanya kalau kita selalu menggunakan pupuk kimia coba cek aja itu makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tanah sedikit berkurang, ya, di antaranya cacing tanah, terus hewan-hewan pengurai, dan juga mikroba-mikroba pengurai di dalam tanah sudah semakin hilang, dan tanah pun semakin gersang. Makanya, sekarang saya akan mencoba. Lahan-lahan yang diolah di sini akan menggunakan semua jenis mikroba, bakteri, dan juga pupuk kompos untuk menyuburkan tanah, dan tanaman pun semakin bagus dan semakin subur, gitu ya, teman-teman yang mau mencoba, silahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, gitu ya, dan selalu dukung channel ini. Kita berbagi saja untuk sama-sama maju dalam bidang pertanian, dan sekali lagi, ini mikroorganismenya bukan pupuk, tetapi kalau sudah disiramkan ke tanah, itu akan menjadi pupuk karena mengurai beberapa jenis yang ada di dalam tanah. Contohnya ada rumput, ada kotoran hewan yang belum terpermentasi, belum terkomposkan gitu ya. Terus lagi ada sisa-sisa bahan kimia diurai dengan ini gitu dan nanti akan diserap oleh tanaman gitu ya seperti itu. Dan kalaupun jadi membuat kita pupuk kompos akan mempercepat penguraiannya dan mikroba-mikroba e, semakin banyak di situ gitu ya, gitu. Dan kalau teman-teman sudah menanam dan mau menyemprotkan lewat tanamannya gitu ya, lewat daun gitu, lewat pohonnya atau ke tanahnya itu hitung kelipat aja saja. Nanti saya akan buatkan juga di. deskripsinya ya itu 50 sampai 200 mili ya per 20 liter jadi dari sini nanti kalau sudah kelihatan membran jamur di atasnya ini berarti kan sudah mulai bagus itu nanti teman-teman kalau mau semprot 50 sampai 200 mili per 20 liter air dari sini gitu ya Ambil 50 mili atau 200 mili gitu ya itu eh, campurkan dengan 20 liter air biasa nah tetapi kalau teman-teman mau kompos atau mau pengolahan tanah agak ditinggikan gitu. kalau mengolah tanah sebelum tanam ditinggikan aja itu 150 sampai 300 mili per 20 liter air bisa dicampurkan dengan enzim yang lain dengan sarang rayap